Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Lai Adisti di video terbaru. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi cara atau trik bagaimana cara mengambil foto atau video dari status WhatsApp orang lain. Contohnya seperti ini, kita buka dulu aplikasi WhatsApp-nya ya. Kita lihat status. Nah, kita lihat status-status orang, barangkali ada foto yang menarik atau video yang bagus yang pengen kita ambil, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Contoh kita lihat status dari Mamah Deti. Kita lihat statusnya ini, status foto, foto, dan yang ketiga ditusuk ke kepala kamu dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Hadis Tabrani, li ayyutaina ala ra'si ahadikum mimikhyatin minan nar. Ditusukkan ke kepala kamu paku besi dari neraka lebih baik. Nah, ini video bagus nih, video Ustadz Uwas ya. Kita bisa ambil. Cara ngambilnya kita ke apa ini, ke desktop dulu ya. Kalau kita belum punya aplikasi, oh ya, untuk ngambil status WhatsApp ini kita gunakan aplikasi yang di Play Store. Nama aplikasinya yaitu Status Saver. Kita download dulu ya status saver-nya, masuk ke sini, kita ketik. Kebetulan tadi saya ketik status saver, kita masuk ya. Nah, kebetulan saya udah download nih aplikasi status saver-nya, kita langsung buka saja ya. Kita buka, kita pilih granet, izinkan, klik izinkan, grid, kita klik grid ya. Nah, ini udah masuk nih semua, ini status foto nih, status foto semua nih, dan ini status video. Nah, status video ada semua ya, status-status kawan-kawan kita ada semua di sini. Kita tadi ingin mengambil status dari kontak Mamah Deti ya, ini ada ceramah Ustadz Uwas. Kita klik videonya. Nah, setelah ada simbol plus ini, oke, ini video yang tadi ya. Oke, ini video yang tadi, kita klik plus. Nah, kita plus mau di apa nih, mau di share lagi apa mau kita ambil. Kalau kita mau ambil, kita mau simpan ke galeri, kita klik save. Oke, nah ini udah tersimpan di galeri. Oke, kita kembali ke desktop ya, kita cek di file saya atau file manager. Kita klik file saya. Nah, kita klik video ya. Kita klik story saver. Nah, ini story saver nih kawan. Nah, ini dia, coba kita buka ya. Loh, kok ini sih? Oke, mungkin tadi saya salah ini ya, salah klik. Ketik, kita kembali lagi ke aplikasi status saver. Nah, yang video ya. Nah, ini kan tadi saya klik ini nih. Nah, oh iya, tadi saya telat. Nah, jadi harus cepat kawan, langsung kita klik save. Nah, udah langsung tersave. Oke, kita klik, kita cek ya. Nah, udah ada kan?
Udah ada di galeri nih, di story shaper. Kita lihat, kita buka. Kamu dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Hadis Tabrani. Di ayyutaina ala ra'si ahadikum mim ikhyan. Kita coba cara ngambil ini ya, ngambil foto. Kita kembali ke desktop dulu. Nah, kembali lagi ke aplikasi status shaper. Nah, ini udah di bagian image nih. Nah, kita bisa lihat foto-foto status kawan kita yang ada di kontak. Oke, kita misalnya ambil foto ini ya, foto studio nih. Nah, ini langsung klik plus, klik save. Oke, kita cek di galeri atau di file saya. Nah, ini story shaper nih. Mana ya? Kok belum masuk? Oh, di foto. Oh, di gambar nih. Nah, di gambar story shaper. Nah, ini dia. Sudah terbuka, terambil selalu. Oke, kebetulan penuh nih ininya. Dan untuk aplikasi yang kedua, ini sebenarnya aplikasi yang kedua ini lebih bagus daripada aplikasi yang pertama tadi. Soalnya fiturnya lebih lengkap. Kita bisa lihat galeri kita dari dalam aplikasi tersebut. Oke, langsung aja kita pergi ke Play Store lagi. Kita ketik lagi status shaper 2018 ya. Kebetulan tadi saya udah ngetik. Kita tinggal klik aja nih. Nah, tinggal klik ini yang barisan yang kedua, yang nomor kedua yang ada tanda panah merah. Ini udah terinstall ya. Kebetulan tadi udah diinstall. Kita klik buka. Kita klik buka ya. Klik izinkan. Lalu kita skip tutorialnya. Nah, ini otomatis sudah langsung tersimpan ya, video sama image yang ada di status WhatsApp teman-teman yang ada dalam kontak WhatsApp kita. Nah, ini kontak-kontak apa ini, video-video yang ada status kawan kita, dan ini adalah foto-fotonya dari status juga nih. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Contohnya yang tadi kan saya ambil yang ceramah Ustadz Uwais ya, kita klik. Nah, ini bisa langsung di-save nih kawan-kawan. Di-save langsung bisa, atau mau dibikin status oleh kita juga bisa, dan di-share juga bisa. Oke, kita coba di-save ya. Di-save, udah langsung ter-save. Kita cek. Nah, di aplikasi yang kedua ini kita tidak usah pergi ke galeri atau ke manajer aplikasi, manajer penyimpanan kita ya. Ini kita bisa langsung lihat di dalam aplikasi ini juga. Nah, ini ada save media, kita klik untuk mengecek apakah video yang tadi sudah tersimpan atau belum. Nah, ini udah tersimpan kawan. Begitu juga dengan cara pengambilan foto. Kita kembali ke status, kita geser ke kolom image foto. Nah, kita ambil status yang dari yang sama yang dari aplikasi yang pertama ya. Nah, ini foto yang ini nih. Nah, kita langsung save. Kita cek di save media, geser ke image. Nah, otomatis sudah tersimpan kan. Oke kawan, cukup jelas kan, sangat mudah dengan dua aplikasi ini. Saya menyarankan si aplikasi yang kedua ya, soalnya ini fiturnya lebih banyak, dan untuk memeriksa media
foto atau video yang kita inginkan sudah benar-benar tersimpan atau belum, kita tidak usah keluar dulu dari aplikasi. Kita bisa langsung melihat dari dalam aplikasi ini. Oke, bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa mohon dukungannya selalu buat channel Naya Disti dengan cara like, subscribe, komen, dan share bila tutorial ini berguna bagi kawan-kawan Anda semua. Terima kasih untuk telah berkunjung dan untuk dukungannya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.